Perfect. Halo pencinta sepak bola Indonesia. Di video kali ini Mimin ingin update hasil BRI Liga 1 hari ini, Selasa 15 Februari 2022. Beserta daftar klasemen, daftar top skor dan jadwal lanjutan BRI Liga 1 2022. Hasil Liga 1 hari ini, Persikabo menang 3-0 atas PSM. Berikut ini adalah klasemen Liga 1 hari ini, Selasa 15 Februari 2022. Posisi ke-1, Arema FC dengan 49 poin. Posisi ke-2, Bayangkara FC 49 poin. Posisi ke-3, Bali United dengan 48 poin. Posisi ke-4, Persib Bandung 46 poin. Posisi ke-5, Persebaya Surabaya 45 poin. Berikut ini adalah klasemen 10-18. Zona merah ditempati oleh Persipura Jayapura, Persela Lamongan dan Persiraja Banda Aceh. Lanjut berikut ini adalah top skor Liga 1 hari ini. Spaso Jevic dengan 17 gol, Ciro Alvis dengan 16 gol, Yusef Ezzejari dengan 15 gol, Marco Simic dengan 14 gol, dan Taisei Marukawa 14 gol. Berikut ini adalah jadwal lanjutan Liga 1 hari ini. Selasa 15 Februari 2022, Persita Tangerang Persis Arema FC, berlangsung pukul 18.15 menit waktu Indonesia Barat disiarkan langsung oleh Indosiar. Persib Bandung melawan PSIS Semarang, kick-off pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat live Indosiar. Terima kasih sudah mampir di channel ini.